Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan ke part yang ketiga, yaitu kita mulai dari meratakan bagian ini, bagian bawahnya. Kita ratakan pakai pemotong ini. Langsung saja. Kira-kira rata seperti ini. Kemudian bagian atasnya sudah rata semuanya, tinggal ini nanti kita beri sedikit semen, kita tutup pakai semen bagian sini. Kemudian langkah selanjutnya kita ke pengecatan. Sebelum kita cat, kita tambal dulu yang lubang-lubangnya. Kita tutup lubangnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita siapkan catnya. Yang ini cat genteng warna biru, warna kuning dan merah. Kemudian cat warna hitam. Jadi di sini ada 4 warna, yaitu hitam, kuning, biru dan merah. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi ini wadahnya, kemudian papan kayu atau triplek, air dan kuas. Langsung saja kita campur warna hitamnya dulu. Sedikit air. Air. Kita campur hitamnya dikit saja. Sebelum kita lakukan pengecatan, kita cat kita basahin dulu. Kita siram sedikit air.
aja kita cek. Oke, semuanya sudah kita dasarin warna hitam. Selanjutnya kita tunggu dulu beberapa menit, kemudian kita lanjutkan ke warna-warna yang lain. Untuk bagian dalamnya yang ini tidak usah dicat dulu, nanti kita akan cat pakai warna biru agar terlihat bersih atau seperti air danau. Kita tunggu dulu sampai cat dasar hitamnya sampai kering dulu. Setelah menunggu sekitar 10 menit sudah kering, kemudian kita mulai dari warna kuning dulu. Kita taruh di papan ini. Kemudian kita beri sedikit warna merah. Sedikit aja. Penggunaannya seperti ini. Sebelum kita kuaskan ke bidangnya, kita agak keringin dulu di bagian sebelahnya ini. Kita mulai. Untuk hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk kolamnya.